Jaga marwah KPU. Nanti saya aja. Ini harus dua orang tanda. Logistik tanda. Iya, untuk pre-wedding. Pre-wedding bagus. KPPS itu tadi ya? Iya, sudah siap. Udah ada tenaganya, udah ada. KPPS-nya maju aja. Di samping Pak Kepala Biro, di sebelah Pak Kepala Biro. Iya, iya. Pecinya lurus dong, pecinya. Turunin dikit. Sip. Oke. Oke. Ada troli. Oke. Kalau gue mau diablukin nih. Iya, Pak. Udah, iya. Diablukin aja, apa-apa. Berikutnya untuk segera kita bisa jalan lagi. Bisa kita juga cegah terhadap hal-hal seperti ini, kita sebenarnya sudah persiapkan juga. Tapi ketika menemukan... Jadi istilahnya kan memang pengalaman kita itu kalau tahun 2019 di angka 18 ini? Ya, betul ada 10 pengeras suara yang mengalami kerusakan di Kecamatan Jambi. Itu penyebab kerusakannya kenapa, Pak? Ada beberapa yang memang cacat produksi dan juga ada beberapa yang terkena rayap. Dan itu memang di luar perencanaan kita ya. Karena memang pada saat ini seperti yang diketahui curah hujan lagi tinggi-tingginya. Kita sudah siapkan semua mitigasi, bahkan perencanaan yang matang. Akan tetapi memang situasinya tidak bisa kita kendalikan. Nah, terhadap kotak-kotak yang sudah terkena rayap dan juga sudah rusak tersebut, kita sudah mengajukan untuk pergantian ke pihak penyedia dan sudah juga kita laporkan kepada KPU Provinsi DKI. Kerusakan itu didapati di kotak suara di bagian mana aja, Pak? Untuk yang cacat produksi itu rata-rata kerusakannya karena tidak ada kacanya, kaca kotak.
kalau untuk yang nah rayap itu hampir di sebagian kotaknya. Oh, tentu itu nanti akan kita kembalikan ke penyedia dan itu sebagai bentuk apa untuk pergantian, bukti pergantiannya kan. Oh, itu di Sudin Damkar Gambir. Sudin Damkar Gambir. Sudin. Targetnya nggak sih kapan itu bakal? Hamin 7. Hamin 7 pencoblosan. Oh, jadi okay. Di tanggal 7 Februari insya Allah mudah-mudahan sudah kita dapatkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.